妹うまるちゃん R はご覧のスポンサーの提供でお送りします。このアニメ、うちの会社がスポンサーだったのか。 Yo, hello Brown Sis, thank you ya udah klik thumbnail gue and welcome to the game. Gimana kabarnya guys, semoga sehat-sehat ya. Jadi pada video kali ini gue pakai Tars 3 lagi, dan di sini musuhnya ada Benny, Saki, Tars 3, terus ada Tars 1, Eva sama Vale 1 ya. Oke, di sini kita ambil Freya aja. Kenapa kita mau ambil Freya? Karena Freya itu kalau misalkan di early game guys itu worth it ya. Kalau misalkan aktif saber terus dapat flicker, itu kalian bisa survive tuh. Oke, di sini kita nggak dapat sepaket saber. Oke lah ya. Di sini gue bakal mau main elementalis guys, cuman kita bakal lihat ya Muntun ngasihnya apa gitu kan. Di sini elementalisnya kita bakal cicil-cicil, dan kalau misalkan dapat kita terusin elementalis, tapi kalau misalkan gak dapat kita bakal main combo lain guys ya. Oke, di sini semoga dapat flicker nih guys. Ayo Muntun kasih gua flicker. Oke, dapat flicker ya, lumayan kita kasih Freya. Oke, ada Edora nih guys. Lumayan kita ada tipe-tipean ya, pakai AK dulu guys. Oke, let's go lawan Benny. Oke, Benny ke Guardian sama ini ya, Guardian sama Mage. Ayo Freya jangan sampai kena Cyclops. Freya ulti, nice. Ini apakah kita jadiin combo ini guys ya, combo elementalis atau enggak, kita lihat aja ya. Kalau misalkan ntar elementalisnya banyak yang kita dapat, kita bakal jadiin. Tapi kalau misalkan sedikit yang kita dapat elementalis, kita bakal pakai hero-hero yang sedikit guys, kuat tapi sedikit ya. Oke, ada Cyclops nih, ada saber juga nih. Berarti kita bisa aktifin 3 saber dulu ya. Kita masukin sabernya dulu. Udah aktif 3 saber sama plus AK ya. Oke, let's go lawan Vale skill 1. Oke, dia kemana? Dia kayaknya mau ke Mage juga ya. Mage plus saber dia guys. Ini Mage saber nih ribet banget guys ya. Udah dikasih ledakan, burst damage, ngeri guys. Oke, untung kita masih bisa menang ya. Damage-nya 14. Oke, ada Valir nih guys. Oke, let's go lawan Eva. Ini Eva 1 atau Eva 3 guys? Eva 2. Gue agak lupa ya. Kalau misalkan ini Eva 2 atau Eva 1, karena gue udah lama nggak main Eva. Biasanya kalau misalkan gue pakai Eva itu rata-rata Eva 3 ya. Lebih worth it sih menurut gue. Ayo matiin Cyclops. Oke, nice. Ayo matiin. Oke, AK dapat shield. Nice. Kita masih berapi-api guys ya. Ini kita hapus saja biar dapat 2 interest ya. Oke, kita masuk round the pet box. Dapat apa? Kalau misalkan kita dapat Guinevere di pet box, kita bakal ini ya guys ya. Kalau pet box yang kedua gitu. Kita paling terakhir, apakah masih dapat item guys? Kayaknya masih ya. Oke, ada critical nih ya. Udah kita ambil Berserker Fury ya. Lumayan buat Freya di early game guys. Ini Freya kita bakal hapus atau enggak, ntar kita lihat ya. Apakah kita bisa jadi Noton Veil, atau kalau misalkan nggak jadi Noton Veil, kita bakal aktifin Necrokeep atau hero-hero lain guys. Oke, let's go lawan Saki. Nah, biasa Saki ini kalau misalkan dia pakai Saki berapa ya ini guys? Gue lupa guys. Pokoknya dia bakal kena turf plus weapon master guys. Weapon master untuk spell farm, terus nature spirit untuk ini yang tebelnya gitu. Oke, ayo, nice. Kita masih bisa menang ya, lumayan karena saber kita kuat nih guys. Oke, ada Loi, ada ini juga guys ya. Kita keep dulu. Oke, let's go lawan Celine. Celine Tars 3 ya. Oke, dia elementalis guys. Berarti kita sama si Celine ini rival ya. Sama-sama nyari elementalis guys.
berarti baku saing nih ya. Yeah, not bad. Oke, jangan lupa kita ambil ini ya. Oke, ada Edora lagi, nice. Kita ambil ya. Nah, sekarang kita masuk ronde crypt. Kita bakal masukin elementalisnya dulu. Berharap dapat star core elementalis yang bagus ya. Oke, ayo. Muntun, kasih gue winter muntun. Atau kalau enggak buku. Buku winter. Atau kalau enggak glowing. Ayo. Oke, adanya glowing, guys. Ya udahlah ya, glowing aja kita kasih dulu ke Valir. Oke, ada elementalis water ya. Ini bisa ngasih freeze. Kayaknya sih water bagus, guys, daripada yang lain ya. Kalau untuk elementalis selain wind. Ya udahlah, kita ambil water ya. Oke, bang, kenapa ambil water, bang? Kenapa gak yang lain gitu? Kenapa gak di refresh tadi star core-nya? Kenapa gue milih water daripada yang lain? Karena kalau misalkan di late game itu kan hero-hero kita ya, itu masih lemah, guys. Sedangkan musuh tuh hero-heronya udah kuat. Dan memang elementalis tuh hero-nya lemah, guys. Makanya kita butuh CC biar ngedelay, biar kita bisa nge-ulti kan. Jangan sampai kita belum siap ulti, musuh udah ratain, guys. Jadi kita butuh freeze ya. Oke, kita masih bisa menang, lumayan. Oke, dapat Edora lagi, lumayan. Ini elementalis kita jujur masih sedikit, guys ya. Di sini ada Aurora, masih kurus kerempeng. Ini aja sih Valir belum jadi bintang 3, padahal di level-level rendah itu bakal muncul terus, guys. Karena kenapa? Valir kan satu gol. Dan di sini juga ada yang buset, banyak banget pakai elementalis, guys. Jadi kita baku ini ya, saling cari gitu. Jadi stok elementalis berkurang, guys. Oke, ayo. Bakar, nice. Ini elementalis juga ini, guys ya. Oke, nice. Ayo matiin. Oke. Oke, Aurora jangan lupa kita ambil ya. Nah, ada si ini nih, si Rafaela. Kita masukin dulu Auroranya, Rafaela. Sisa satu ini ya, satu hero elementalis, guys, biar aktif elementalisnya. Ini kita butuh Guinevere sih, guys ya. Kalau misalkan Guinevere udah bintang 3, enak sih. Oke, let's go. Lawannya ini nih, aduh, apakah masih bisa, guys? Ayo. Dia masih kurus sih ini, guys, hero-nya. Si Saki ya. Oke, nice. Ayo, es batu, mantap. Nature Spirit ini, guys, dia tuh di counter sama Mage kalau enggak elementalis ya. Kecuali kalau misalkan memang kalau si Nature Spirit-nya ini pakai Astro. Si ini si Mia-nya pakai Astro atau Kawim Slayer, itu biasanya bisa menang kalau lawan Mage ya. Oke, guys, jadi kita udah masuk di ronde Fat Box. Kita bakal ambil apa nih? Kita tracker, guys. Dikasih item apa? Ya udahlah, kita ambil item health card ya. Lumayan, guys. Oke, kita masih level 7 dan kita belum dapat Guinevere, guys. Ini kenapa nih Guinevere nggak muncul? Oke, let's go lawan B ini, aduh, Nature Spirit, guys. Apakah masih bisa menang kita ini? Sini kayaknya kita kalah ya. Karena kenapa? Pemberi damage kita agak kurang, guys. Lihat noh, mereka udah pada tebel ya. Oke, dia udah dapat ini juga, Kadita. Nice, ayo. Aduh, nggak bisa ya. Kita kalen, guys. Damage-nya ngeri nih, 19 ya. Bisa nggak? Oke, nggak bisa ya. Oke, adanya ini nih. Gwyn dong, Gwyn. Aduh ya Allah, Gwyn kagak muncul, coy. Ya udah, kita aktifin 6 elementalis ya. Di sini kan kita udah level 8, tapi kalau misalkan Gwyn gak muncul, kita gak aktifin terus 3 dulu ya. Pokoknya sampai Guinevere muncul, guys. Karena Guinevere ini senjata utama kita ya, sama Aurora.
karena damage-nya agak lumayan, guys. Oke, let's go. Ayo. Nah, aduh, dia udah dapat Guinevere, guys. Aduh. Dia enam elementalis ya. Apakah masih bisa, boy? Ayo, bisa dong. Oke, nice. Kena strong, nice. Oke. Matiin. Oke, aduh. Boom, oke, menang guys ya. Kita padamkan apinya si Celine. Nah, ada Guinevere guys. Mantap. Berarti kita bisa hapus yang lain yang kita nggak perlukan ya. Kita fokus ke 6 elementalis. Kita coba cari Gwyn lagi, cari gold ya. Habisin gold maksudnya. Oke, ayo. Oke, ada Minotaur nih guys. Lumayan buat tiba-tiba yang di depan. Ini kita hapus aja biar nggak kelebihan elementalis. Kita aktifin Tars 3-nya guys. Oke, lumayan ya. Kita dapat 3 hero sebelum mulai ronde creep. Oke, di sini kita kasih flickernya ke Guinevere aja. Kita kasih glowing one, aman, nice. Oke, ada mirror nih guys. Pokoknya kalau misalkan kalian main Tars 3, utamakan mirror ya. Kalau misalkan hero kalian masih banyak guys yang belum bintang 3, tapi kalau misalkan sisa satu yang belum bintang 3, ya udah kita nggak usah ambil mirror. Nah, di sini ada Starcore, Whistler, Astro, terus Saber ya. Kita ambil Whistler aja guys, biar aktif dua Whistler ya. Lumayan ada stun dari si Guinevere. Lawannya Vali skill 1, dia ke Saber. Oh, Saber dia guys. Saber sama apa ya, elementalis kali ya. Oke, ulti lagi Gwyn, nice. Oke, nice. Ini kalau misalkan Guinevere bintang 3, enak banget guys. Apalagi kalau misalkan dapat Winter plus Concentrate, susah matinya ya. Oke, belum ada bintang 2 lagi. Dia 6 elementalis ya, 4 Whistler. 4 Whimslayer. Dia dapat Star Core win ya. Yang puppet guys. Oh, mistik. Oke, let's go lawan Saki. Ayo. Saki natur ya. Kayaknya sih bisa menang kita guys, karena Guinevere ini bintang 2 ya. Pakai glowing one. Nice. Perih enggak tuh, boy? Oke, mantap. Ayo. Dung. Nice. Oh, dia udah aktif ini guys. Udah aktif 6 weapon master nih. Pakai Star Core di Freya ya. Nice, pulang ya. Nah, Aurora bintang 2 lagi nih guys. Oke, let's go. Nah, lawan Celine nih guys. Ayo. Aduh, kena Molina ya, Guinevere gue. Ayo, ulti. Minotaur ulti dong. Aduh, Minotaurnya gak sempat ulti guys. Nice. Oke, okay. Boom. Oke, okay, Gwynnya dia udah pulang ya. Oh, masih hidup guys, masih hidup. Ayo, tenang aja, kita ada Guinevere. Nah, mantap. Kita masih berapi-api guys ya. Masuk ronde fight box nih. Ada konsentrat. Kalau misalkan gak diambil, kita ambil. Aduh, konsentrat diambil ya. Pasti untuk Gwyn tuh. Yaudah, kita ambil Winter guys. Nice. Ini agak ngeri sih kalau misalkan si Celine ini yang Tars 3 yang satunya itu dia ambil konsentrat terus dikasih ke Guinevere ya. Apalagi kalau misalkan Guinevere-nya bintang 3, aduh, itu automatic. Auto nggak bisa mati guys. Ini Eva 2 atau Eva 1 nih guys. Eva 2 kalau nggak salah ya. Dia 6 Saber. Dia udah aktif 5 sinergi. Oke, let's go. Lawan Benny, naturnya agak ngeri nih guys, tebel ya. Apa Guinevere kita bisa? Ayo Guinevere, nice. Oke, serangan es batu. Nah, angkat lagi, angkat lagi dong. Oke, angkat lagi, nice. Es batu, ayo es batu. Oke, nice. Boom, mantap. Aduh,
Aduh, masih ada ini guys, Estex ya. Oke, nice. Ayo mati. Kita bisa adu winter nih. Aduh, bagi damage guys, gak apa-apa ya. Dan kita masih banyak soalnya guys. Oke, ini sisa siapa nih? Ini kita clone aja kali ya, biar cepet bintang 3 guys. Ini kita clone aja, nice. Kenapa kita clone? Biar gak habis-habisin slot ya. Oke, let's go, lawan Eva nih, Eva 2. Oh ya guys, koreksi gue kalau misalkan gue salah ya. Karena ini gue agak lupa, ini Eva 2 atau Eva 1. Udah lama gue gak main Eva guys. Jadi misalkan salah, komen di bawah ya. Oke, ayo. Aduh, susah guys, tebel-tebel ya musuhnya. Plus dia ngasih cece kalau misalkan robotnya ini mati, meledak. Beuh, si Selen pulang guys. Oh bukan, Selen, si Benny. Oke, Aurora sisa 2 biji ya. Oke, let's go, ayo. Muntun kasih gue winter, kalau enggak buku lah, please buku buat Minotaur. Minotaur untuk ini ngecece di depan guys ya. Ayo Muntun, please buku Muntun. Aduh, enggak ada buku guys. Ada Spear of Gloria. Kita bisa narik hero 1 biji ya. Oke, ya udahlah, kita ambil Spear of Glory guys. Nah, ada winter nih, lumayan. Ini yang di tengah ada si ini ya, si subsin namanya Bane. Berarti kita bisa tarik Bane-nya. Oke, kayak gini aja dulu ya. Ini bakal ult si Minotaur-nya karena kita ada winter guys. Oke, let's go. Ayo, jangan sampai kita kalah boy. Oke, okay, kita ada item silent, nice. Minotaur ulti dong. Oke, okay. Ayo. Oke, okay, ulti guein. Setidaknya gak catcher nih kita guys. Aduh, kayaknya kalah sih ini. Aduh, kalah ya. Dia gunnernya samping kanan kiri pojok guys. Gak ada yang bisa ngehit. Oke, aduh, penuh slotnya ya. Ya udah, kita hapus aja ini. Inilah ruginya kalau misalkan kita pakai Tars 3 terus hero-nya banyak, guys. Kita bakal main hapus-hapus ya. Karena slot kita penuh. Ini dia masih kayak gitu. Oke, dia aktifin satu sinergi lagi, guys. Ini kalau nggak salah, kalau misalkan banyak sinergi yang aktif, dia bakal dapat berapa ya, 25 magic defense sama physical defense kan guys ya. Komen guys kalau misalkan gue salah ya. Oke, okay, let's go. Itu kalau misalkan seingat gue, dia dapatnya 25 magic defense sama apa ya, physical defense. Oke, okay, ayo. Boom, nice. Aduh, ulti lagi sekali. Boost. Oke, okay, nice. Bisa nggak? Aduh, nggak bisa ya. Ini free hit guys. Dia dapat ini BOD sama si Helbert. Aduh, ngeri ya. Apakah kita bisa menang guys? Gimana nih mo? Oke, okay, nah ini nih auto comeback kita guys. Kalau misalkan ini sekali ulti langsung hilang nih di tengah-tengah ya. Kita berharapnya si pojok kanan kiri ini langsung mati guys. Tapi kayaknya susah sih, soalnya dia di pojok, gak sampai sih si siapa sih namanya, Minotaur-nya. Oke, okay, ayo Minotaur ulti dong. Boom, nice. Oke, okay, setidaknya banyak yang mati ya. Ayo Guinevere ulti dong. Oi. Yaelah, oke, okay, nice. Nah, mantap. 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 Nah, gini nih, mantap ya. Oke, okay, kita satu ronde lagi nih. Kita bakal masuk fate box dulu. Habis itu kita bakal end game, guys. Kita yang di end game atau kalau enggak, kita yang meng-end game. Oke, okay, ayo. Kita ambil slot aja, guys ya. Banyakin hero-nya, guys, biar makin banyak damage-nya. Oke, okay, Aurora bintang 3, Valir bintang 3, Rafaela bintang 3 ya.
Gak apa-apa guys ya, gue upload ini video biarpun si Guinevere gak bintang 3 sama Eudora ya. Yang penting kita udah aktif 6 elementalis guys. Ini kalau misalkan tadi gak dapat si Minotaur, ini kayaknya bakal bintang 3 semua elementalis kita ya. Cuman kalau misalkan gak ada Minotaur, ini susah guys. Gak ada yang tebe-tebean di depan. Oke, let's go. Nice. Guinevere belum ulti nih guys. Ayo Guinevere ulti dong. Nah, kena pojok ya. Mantap. Ulti lagi. Es batu, nice. Es batu lagi. Boom. Oke, kita pulangin dia guys. Ulti Guinevere. Nice, mantap. Oke guys ya, jadi itu videonya. Kita tadi udah buat 6 elementalis dan satu hero legend yaitu Minotaur untuk tebe-tebean di depan, dan itu worth it guys ya. Oke, kalian bisa coba. Thanks for watching and see you in the next video guys. Bye bye.